Sekalipun mungkin kita lama baru bertemu lagi. Uh uh tetapi uh, kita saling uh, bisa merasa saling mengenal. Sekalipun tidak kenal, tetapi kita harus kenal. Eh, uh dan pada malam hari ini tema yang akan kita sama-sama bahas adalah judulnya perka, pernikahan yang bahagia. Nah, sebelumnya penatua uh, Misai sudah memberitahukan saya bahwa saat ini adalah persekutuan suami istri dan dia menghimbau suami istri harus duduk bersama tetapi beliau duduk sendirian Nah, tidak apa-apa kita akan bersama-sama melihat di dalam Alkitab perkawinan adalah yang didirikan oleh Allah 神也对婚姻指示了有关婚姻的真理。Dan Tuhan Allah juga telah memberitaukan tentang bagaimana pernikahan。所以如果我们按照圣经的真理来经营我们的婚姻，就会幸福。Jika kita sesuai dengan、uh, Alkitab untuk membangun pernikahan kita, maka kita akan bahagia。今天在这个世界有很多人唱高调啊，uh, 著书立论。 Di dalam dunia ini, banyak sekali orang menulis ataupun membuat buku bagaimana pernikahan itu bisa bahagia. Tetapi, banyak sekali pakar pernikahan, kehidupan pernikahan mereka juga tidak bahagia. ]我们人是神所创造的. Kita manusia adalah diciptakan oleh Tuhan. Maka Tuhan itu sangat tahu apa yang diperlukan kita. Nah Dan jika dia telah mendirikan uh, pernikahan, maka dia juga akan memberitahukan bagaimana pernikahan oh, itu. Kita hari ini dan pada malam hari ini kita melalui kebenaran Alkitab kita akan melihat bagaimana sebuah perkawinan itu. Dan pernikahan itu adalah seperti sebuah Api, seperti sebuah kebun buah-buahan. 我们要用心去栽培, Dan kita bisa merasakan manisnya buah-buahnya itu, kita harus memetiknya. 这个果树,如果你不去照顾它,它就,结果就不好, Dan, kalau kita tidak memeliharanya, maka buah-buahan ini hasilnya tidak baik. 所以,婚姻,这个美满的婚姻, Jadi, kebahagiaan sebuah perkawinan itu bukan jatuh dari langit ah, 合作, tetapi harus kedua orang itu bersama-sama satu hati untuk membangunnya nah, Alkitab juga menggambarkan 呃, hubungan Kristus itu seperti suami dan istri oh, dan perkawinan kita adalah suci Dan Tuhan ingin perkawinan ini digambarkan dengan uh, seperti hubungan Allah dengan kita 所以今天, uh Dan hari ini jika saudara yang belum mengalami uh, kehidupan perkawinan. Dan kita harus menjadikan itu adalah seperti hubungan kita dengan Kristus. Dan, dan perkawinan kita itu bisa digambarkan seperti kita menyimpan uang di bank. Dan kita menyimpan uang kita sangat banyak. 如果有急用的时候呢，就可以拿出来解决一些问题。但，如果兄弟们需要它，兄弟们可以拿它来使用。那夫妻的婚姻，如果平常啊，你不存款进去，你不经营啊，到时候受到很大的考验哦，没有信互信的基础。 Di dalam perkawinan, jika suami istri itu tidak menabung banyak, dan pada suatu kali ketika membutuhkan, mungkin terjadi satu masalah dan ingin mengambilnya, maka dia itu akan mengalami satu kesulitan. Dan kalau kita ingin perkawinan kita itu semakin baik, maka setiap hari kita itu harus menabung. Uh, uang kita seperti kita menabung di bank. Nah, Dan ketika mengalami satu uh, masalah di dalam hubungan uh, berdua Maka itu bisa kita, kita, Mungkin kita bertanya perkawinan saya lalu saya ingin menabung apa di dalam di dalamnya. Dan kita akan melihat di dalam Alkitab beberapa hal. Dan akan Kita Kita tabungkan ke dalam itu ah, 第一个, Yang pertama Kita akan 要追求圣洁的爱，Dan saling untuk mengejar kekudusan。圣洁就是只爱对方一个，Dan kekudusan itu adalah dua pihak。不可以抢想其他的人，Yaitu kita tidak boleh memikirkan orang yang yang lainnya。哦，就是忠贞专一。Yaitu hanya satu-satunya。神只有一位。Tuhan itu hanya satu。就告诉我们说，丈夫是一个。 dan suami itu satu istri juga satu jadi hubungan kita suami dan istri satu-satunya itu juga bisa mel, uh, melambangkan uh, Tuhan uh, kita yang esa sebab Tuhan melalui kawinan kita dia ingin menyampaikan hubungan kita dengan Allah. Tuhan itu hanya satu. Gerejanya juga satu. 就是基督的心腹啊. yaitu mempelai Kristus. Jadi suami istri hanya saling mengasihi, tidak boleh ada pihak yang lain. 那这样的婚姻才是圣洁的。Dan perkawinan yang demikian baru suci。那圣洁的爱呢，才会造就生命。Dan、uh, cinta kasih yang suci itu maka itu akan mempererat hubungan di dalam perkawinan。今天这个社会有很多人用污秽的爱来毁灭他们的婚姻。Dan hari ini banyak sekali orang melalui Cinta mereka yang tidak suci itu untuk menghancurkan perkawinan mereka. Oh Jadi di, di, mungkin uh, di dalam kehidupannya ada yang keberapa-keberapa. Oh, cengking hai si san menga, si toh hui lan hai sui hui gan, wo zai ni yige, dan si toh hui lan hai sui hui gan, ai ren huan le hao yaitu seperti batu ada beberapa dan ini pepatah susah. Yaitu hanya ada beberapa tetapi hanya mengasihi kamu seorang sebab kasihnya itu tidak suci oh sudah punya istri masih um, mempunyai yang lainnya maka perkawinan ini akhirnya hancur dan keluarga ini akhirnya juga hancur nah dan perkawinan yang demikian itu mendatangkan bencana bukan mendatangkan kebahagiaan 所以圣洁的爱是什么? dan apa artinya kes, ke, ke, kekudusan kesucian itu? 在婚in里面只爱一个. Yaitu di dalam perkawinan hanya mencintai seorang. 我們基督徒的婚姻观. Dan di dalam perkawinan Kristus. Ah Yaitu satu suami satu sepasang, oh. satu istri, satu suami. Inan, in satu laki-laki, satu perempuan. Nan Yaitu bukan dua laki-laki menikah atau dua perempuan menikah. Yue dan dunia ini semakin hari semakin kacau. Yaitu ada laki-laki yang menikah dan ada dua perempuan yang menikah. Dan dengan demikian maka manusia itu akan cepat sekali musnah. Oh, di sini tidak akan seperti Dan pada mungkin saat ini di sini tidak seperti demikian. ini Dan di Indonesia mungkin masih baik. 虽然我们离那个美国的文明比较远，但是我们道德比较高。tetapi kalau di Amerika mungkin berbeda. 现在很多的罪啊，全世界很多的罪哈，都是从美国来的。dan hari ini banyak sekali dosa dunia itu datangnya dari Amerika. 毒品啦、啊，枪炮啦、啊，哦，患难啦、啊，这个这个色情啦、啊，哦，这个这个同性恋呐、啊。 Yaitu narkoba, segala sesuatu ataupun homoseksual dan sebagainya itu semua datangnya dari Amerika. Dan mereka itu benar-benar sangat kacau. Itu perceraian. Kasih cinta yang benar-benar sebenarnya apa? Yaitu di dalam pernikahan hanya mencintai seorang. Oh, bisa tidak ada kedekatan di dalam tubuh. Oh, kita sekarang karena ini adalah tempat yang terbuka. Jadi, lihat, kakak-kakak, Susan, saudara-saudara, jauh, lebih dekat. Nah, ini jaraknya itu, Wanto dan Susan itu jauh, agak dekat. 弟兄跟弟兄坐在一起哦，不能靠那么近，但是夫妻可以靠那么近。那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果夫妻，那如果 perkawinan itu membuat dua orang itu menjadi satu tubuh. Yaitu tidak ada perasaan bersalah tetapi adalah sangat suci. Sebab saling mengasihi. Kasih ini adalah kasih yang suci. Yaitu kasih yang suci di dalam perkawinan hanya mencintai seorang. 谈恋爱无数次，无数次哦，跟同一个人呢、啊、谈恋爱无数次哦。Dan di dalam perkawinan itu hanya berpacaran dengan satu orang。但是现在污秽的爱哈、哦，是跟每一个人呢、啊、都谈恋爱一次，乱来。Tetapi perkawinan yang palsu sekarang adalah dengan setiap orang itu mereka itu bisa b e r p a c a r a 那迟早会出问题，迟早会引来灾害。a n

每天都存款后，或你银行里面钱就很多。jadi setiap hari yaitu kita menabung suci itu jadi terus kita tabung itu. 啊，如果每天都是放进那个污秽的东西、污秽的爱、污秽的爱，好像从银行一直拿钱拿钱，都不不存进去啊，一直拿钱拿钱，拿到最后这个婚姻就倒闭了。 dan kalau kita tidak menabungnya atau kita melakukan uh, yang tidak baik berarti kita itu terus mengambil 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 sampai pada akhirnya uh, tabungan kita kosong nah dan sebenarnya uh, da, uh, uh, suci itu bagaimana yaitu huh? antara uh, suami istri apakah uh, Handphonenya itu 可以啊,感谢主啊,点头了, boleh dilihat. 这个,标准帐篷,啊,拿来看,<笑><笑> oh, Jadi suami istri itu apakah boleh saling melihat HP-nya? Oh, oh, Jadi suami istri itu tidak boleh ada rahasia. Kalau ada rahasia, masalah dia akan menyembunyikan dan tidak mau dilihat. Oh, ini. 你没有看过先生的手机？不需要看，信任了啊。你要准备说，太太要看我的手机，可以让她看啊，没有什么不可以告告人的事情啊。Jadi harus siap suami-suami itu ketika istri saudara mau lihat hp saudara, saudara siap memberi dikasih lihat。那个外遇哦，小三很容易发生的哈，是怎么样呢？大概是中年人。 dan hal-hal yang kadang bisa terjadi di dalam perkawinan itu adalah uh, pada usia setengah bayar Oh, Di dalam kehidupan dia sudah memiliki uang yang cukup. 外面的男人, oh dan, uh oh, di luar, luaran atau, adalah kalau laki-laki itu udah mulai punya uang, maka dia itu sudah mulai Goyang-goyang uh, saudara, tetapi kalau perempuan uh, tidak punya uang, dia juga udah mulai uh, berubah. Oh oh Saudara-saudara oh. no. oh oh, <coughs> di sini yang setengah bayar mungkin semuanya udah jadi bos. saudara di sini yang setengah mungkin semuanya udah jadi kita oh, oh, yang saudara-saudara uh, di saudara, sini yang sudah setengah bayar mungkin di dalam keuangan di dalam kehidupan semua itu sudah mantap terutama yang di depan ini. sebab mungkin Wanita yang di luar itu akan segera mengejarnya ini akan menjadi nyonya bos. Ah kelihatan, dilihat dari perutnya sudah kelihatan. Tetapi karena ada rasa takut Tuhan maka itu tidak terjadi. Dan ketika ada orang yang ingin mendekat, kita itu harus bisa menghalanginya. Jangan membiarkan suami itu eh su istrinya itu khawatir. Jadi jangan sampai kita itu suami itu mungkin berbicara dengan wanita yang di luar sampai sangat 呃, dekat dan kemudian istri di samping itu merasa sangat khawatir. 外面的,没有信仰的人, 一搞曖昧, oh dan orang yang di luar, uh, yang di luar itu mereka itu akan mencari uh, kesempatan yaitu untuk bisa uh, mendapatkannya ah dan jika kita dapat menjaga diri maka perkawinan ini dapat terus berlanjut ]现在在流行那个网路... 那个精神外遇啊，网络外遇啊，精神外遇，网络外遇啊。Dan sekarang adalah musim di internet. 在网络上的外遇啊，网络的 in、啊、internet。Internet。哎，就是说说讲电话啊，哦，oh, 暧昧啊。But, uh, 精神的、啊，uh, 没没有接触、哦。h i n g u 精神外遇啊

哦，太太已经睡觉了，我们聊天聊到半夜。我我们没有见面啊，我们只是在网络聊天啊。那这样可以吗？以这样这不可以哦。Internet，yaitu, eh melalui internet itu ngobrol, tetapi istri mungkin tidak tahu dan ini ngobrol sampai tengah malam. Apakah yang demikian boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. 因为你应该给太太的哦，你同时给另外一个女人了，这样不可以哦。你只能够给你太太哦。 yang seharusnya kita berikan kepada istri kita tetapi kita berikan kepada orang lain maka hal demikian itu tidak boleh oh dan biasanya terjadi uh, hal yang buruk atau persikul, perselingkuhan itu dimulai dari ke, yaitu mulai dari HP oh minum kopi ya Kemudian mungkin ngobrol Kemudian diajak keluar bertemu muka Minum kopi 好啦,从来没有带太太去, minum 那电灯哦,很小啊,又很分岸啊,哦,那电灯光很弱哦, Ini Enggak uh, uh, ngajak istri minum kopi Tetapi ngajak uh, orang itu Ngajak uh, minum kopi Karena oh. lampu sangat remang-remang Maka melihatnya itu sangat cantik Oh Und dan tanya, mau tambah gula? Dia bilang gak usah tambah. robusta, sangat pahit. Tidak, tidak pahit. Asal bersama dengan kamu itu merasa manis. <laughs> 你看看, Selama ini tidak pernah berbicara demikian dengan istrinya.

ada satu hubungan uh, bagaimana? 以前,年轻时候的老,老朋友, yaitu biasanya adalah teman lama. Oh, 青梅竹马, Mungkin dulu berteman, kemudian berpisah, dan kemudian ketemu lagi. Oh, 结果呢, First App, First App, 诶,看到他, uh, di WhatsApp eh kelihatan dia kemudian berhubungan. Dan dengar-dengar sekarang kehidupannya tidak baik. Oh, kalau dulu saya menikah dengan dia, tentu dia tidak seperti sekarang. Jadi seperti sebuah pahlawan yang ingin menolong. Oh, yang untuk menolong Kemudian ada ada perasaan. Yaitu ketemu lagi pacar yang lama Dan hubungan itu akan lebih lebih dari yang sebelumnya Oh, ada orang mempunyai cinta pertama Tetapi <tip> biasanya tidak sangat <kesanupian> 这是上天给我们的恩惠。Dan jika tidak kesampaian itu adalah karunia dari Tuhan。嗯，因为初恋的时候都是十几岁啊，十几岁都是头脑哈、哦、不成熟啊，你不成熟的脑筋去找一个不成熟的对象结婚哦，会变成悲剧。Artinya bahwa ketika kita masih muda dan cinta pertama itu kan masih belum dewasa dan。 pihak lain juga sama dia itu juga masih kecil kemudian kalau menikah maka itu timbul masalah ]你现在过得很好. sekarang kehidupan mungkin uh, saudara sangat baik dan perkawinan itu adalah yang diatur oleh Tuhan ah dan jika dulu tidak pernah uh, Tuhan uh, satukan maka itu adalah pengaturan Tuhan kalau Tuhan sudah pisahkan maka biarkan saja 说老朋友再联络一下，不可以，真的不可以哦，那个很厉害哦，很厉害哦。Jangan berfikir, oh, mahu lagi punya hubungan, itu sangat bahaya sekali。嗯，会像魔鬼一样抓取哦。Yaitu itu akan menjadi satu jebakan daripada si iblis。如果去做这些事情哈，太太就会紧张哦。 Dan jika melakukan hal demikian, maka istri itu akan panik. Maka sudah tidak ada di dalam kasih yang sebenarnya. Cinta yang benar-benar adalah tidak ada ketakutan, tidak membuat pihak lain itu di dalam perasaan takut. Ini adalah yang pertama, di dalam pernikahan. Yang pertama yaitu di dalam perkawinan kita Harus ditambahkan kesucian oh, Lalu kita tambahkan apa lagi <kraan> Yaitu kebenaran <inaudible> Yaitu kebenaran itu adalah Kebenaran yaitu yang ada di dalam Yang dicatat di dalam Alkitab Dan kita membaginya dalam dua hal Untuk dikatakan Yang pertama yaitu 夫妻生夫妻的婚礼里面要有真理，就是说两个人哦，在讨论很多事情哦，我们最后要用真理来做判断。jadi antara suami itu istri itu harus ada kebenaran ketika kita sedang membahas berbicara satu dengan lain di dalamnya itu harus ada kebenaran firman Tuhan。我们谈谈哦，夫妻两个人如果同心是很好。 kalau suami istri itu satu hati itu sangat baik 但是在圣经里面, oh 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 tetapi di dalam Alkitab ada uh, suami istri di dalam hal yang buruk mereka itu satu hati maka itu adalah sesuatu yang tidak baik yaitu di dalam kisah rasul suami istri ananias dan Safira. 他们两个人很同心哦。mereka itu benar-benar satu hati. 婚姻很难得同心哦。 suami istri itu susah untuk satu hati. Tetapi mereka itu di dalam perbuatan jahat itu satu hati. Kesatuan hati mereka itu bukan dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Suami istri itu satu hati, kita harus satu hati di dalam kebenaran firman Tuhan. Lihatlah, dari Alkitab, ada banyak suami yang tidak menghormati kebenaran firman Tuhan dan di dalam uh, perjanjian Lama banyak sekali suami istri yang tidak melakukan kebenaran maka uh, akhirnya uh, tidak uh, mereka itu kehidupannya tidak baik itu itu dan pasangan pertama yaitu Adam dan Hawa Tuhan Allah berkata jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi mereka tidak mendengar perintah Tuhan. Istrinya makan, kemudian suaminya juga makan. Dan dua-duanya satu hati. Tetapi satu hati di dalam dosa. Tidak mendengar. Tidak mentaati perintah. Jadi, dan kalau di dalam perkawinan tidak ada kebenaran maka itu akan uh, hancur. ,讨论,讨论 dan suami istri kalau mereka membahas sesuatu setelah bahas-bahas kemudian harus pikir apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 啊, dan yang berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, maka per perkawinan itu dia itu berjalan di dalam jalan Tuhan, oh, nah dan kalau berjalan di jalan Tuhan, maka dia akan mendapatkan kasih kemurahan berkat Tuhan. Oh dan satu lagi adalah Ahab, Ahab dan Isabel. 亚王他是一家之主，又是一国之尊呢。结果他一直听他那个拜偶像的妻子的话，结果让整个国家都失败了。Ahab itu adalah seorang raja, tetapi dia itu terus mendengarkan、呃、istrinya yang menyembah berhala. Akhirnya、呃、kerajaannya itu hancur. 哦，哦，oh, oh, 那第二个方面。Hal yang kedua. 夫妻要要把真理放进去，dan suami istri harus menerapkan kebenaran di dalamnya。就是说。 Dan um, maksudnya di dalam Alkitab Tentang kebenaran uh, perka, uh, suami istri itu Berbicara tentang apa oh Dan ayat ini tentu kita sangat hafal Dan setiap per, uh, sedang pemberkatan pernikahan sering dibaca Itu di dalam Efesus 哦，oh, 这是非常简单的道理。Ephesus 五章二十二节。lima dua puluh dua。哦，二十二节开始是先对做妻子的来勉励。yang ayat dua puluh dua adalah pertama kali, yaitu untuk istrinya menasehati istri。哦、oh,，做妻子的真理是什么呢？dan kebenaran perintah untuk istri adalah apa？顺服自己的丈夫。yaitu tunduklah kepada suamimu。哦、oh,，好像。 Yaitu seperti kita sedang Tunduk kepada Kristus Sebabnya apa Sebab suami itu Suami itu adalah kepala Suami adalah kepala Yaitu seperti Kristus adalah Kepala gereja Lalu bagaimana Supaya kita tunduk yaitu seperti kita tunduk Kepada taat kepada Kristus Demikian juga istri itu harus taat kepada suami oh, Lalu uh, untuk suami apakah 他的责任是什么? Tanggung jawabnya adalah apa 很清楚, Yaitu ayat 25 Yaitu suaminya itu harus mengasihi istrinya Bagaimana yaitu bagaimana mengasihinya 向基督爱教会, yaitu seperti Kristus mengasihi jemaat 而且是为教会设计. yaitu mau mati untuk uh, uh, untuk jemaat oh nah yaitu uh, suami itu harus dengan uh, kasih Kristus itu untuk mengasihi istrinya oh nah hari ini uh, sekarang duduk bersama 看先,看,看太太说,看,她讲你们了,你们妻子,她注意了, tadi ayat yang ke-22 maka suami itu melihat istrinya tuh istri 嗯,呃,-呃, harus tunduk 嗯, 到25节的时候, 说你看看,在讲你们了, da, sampai ayat 25 maka istri itu akan melihat sayaanya ini ini bagian kamu 啊，oh, 所以这个呼吸的真理要怎么样？拿那个道理来要求我自己，不是拿这个去套在对方的头上。jadi firman kebenaran itu bukan untuk diri sendiri tetapi kita lemparkan kepada pasangan kita. 所以，当丈夫的先首先要求说，我要用舍己的爱来爱太太。 Tetapi kita harusnya mulai dari diri kita sendiri sebagai suami, maka kita harus, oh, saya mau mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Oh, maka istri itu akan merasa uh, tenang. Oh, my love, Oh, 所以，我顺服他就是幸福哦。我顺服就是幸福、哦。maka istrinya itu akan merasa oh suamiku mengasihi saya sampai mau menyerahkan diri maka saya itu akan tunduk kepadanya。所以，如果丈夫说我的太太都不顺服我了，先这个传道怎么样？Oh, 太太都不顺服我。dan jika mungkin istri berkata ini istri saya tidak mau tunduk kepada saya pendeta bagaimana？可能哦，是因为先生他没有先用舍己的爱来爱太太。 sebab mungkin suaminya itu tidak dengan kasih Kristus untuk mengasihi istrinya oh, 好啦,那现在, dan hari ini mungkin suami itu melalui dengan apa yang disampaikan yaitu mengasihi istrinya seperti yang disampaikan maka tidak ada alasan bagi istri untuk tidak tunduk kepada suaminya 所以其实, 啊，幸福很简单，可是做起来不容易。所以，实际上，快乐很简单，但是要去做，却不容易。先要求自己，就是我们从自己开始。那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊？那先生可以舍己，怎么舍己啊 Dan biasanya laki-laki itu suka uh, gengsi. Hmm oh oh dan kalau istrinya 我是头啊. istrinya ngomong beberapa kata dia udah tidak senang. dan istrinya ngomong beberapa kata dia udah jadi istrinya itu harus berkorban. Dan kalau mungkin dia pengen harga dirinya maka karena berkorban maka udah saya untuk saat ini tidak membiarkan nggak usah muka, perlu lagi gengsi. Dan dengan demikian istrinya itu akan tersentuh. Oh, jadi karena suaminya mau berkorban, maka istrinya itu akan dengan sungguh-sungguh lebih mengasihi suaminya. Dan hari ini mengapa istri itu harus tunduk kepada suami? Saya 在公司里面,呃,他是经理, mungkin istrinya berpikir, mungkin pendapatan saya segala sesuatu saya itu lebih dari suami. Kenapa saya harus tunduk kepadanya? dan hari ini, di dalam gereja saudari itu lebih 的, lebih hebat dari 呃, saudara. lebih hebat dari saudara dan di dalam gereja saudari itu banyak yang profesor-profesor tetapi saudara itu sedikit. Dan jika demikian apakah dia masih tetap harus tunduk kepada suaminya? Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-11. Di sini ada tiga alasan. kita lihat satu Korintus pasal yang ke-11. Di sini ada 3 alasan. 1 Korintus pasal 11 ah Kita mulai melihat di dalam ayat Mulai dari ayat yang ketujuh ah Di si, ayat tujuh dikatakan laki, laki, Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya ah, laki, Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki Dia -laki. ah yaitu karena kemuliaan. Laki-laki itu adalah kemuliaan Allah. ]女人是男人的荣耀. Wanita, perempuan adalah kemuliaan laki-laki. Dan kemuliaan perempuan itu adalah apa? Yaitu ayat yang ke-15. Ayat 15 tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Oh, so, wanita dia berambut panjang itu untuk Jadi kenapa perempuan itu ada rambut yang panjang? Yaitu untuk tidak ada kepala yaitu ditutupi kepalanya. Jadi, panjang rambut itu berarti dia lembut dan lembut. Dan perempuan bisa rambut panjang ini Menunjukkan bahwa dia itu adalah lembut Dia itu uh, lembut 女人为什么有荣耀? Kenapa perempuan itu ada kehormatan 她温柔, Karena dia itu lembut 顺服, Taat Dan kalau ada lembut ]有荣耀? Ada taat Maka itu adalah kemuliaan perempuan 那女人去帮助男人,顺服她,去帮助她, Dan perempuan itu mem, tu, mem, membantu laki-laki maka dia itu ada kemuliaan uh, laki, uh, suaminya. Dan perempuan karena mem, menolong laki-laki di dalam pekerjaan Tuhan maka

kemuliaan Allah. Oh, Jadi tiga-tiganya ada kemuliaan. ]为了荣耀. Yaitu sama-sama tiga-tiganya demi kemuliaan. Jadi perempuan itu harus tunduk kepada suami, suami itu harus taat kepada Allah. Oh, oh, nah, kita di, Kita kembali lagi baca. 第二个理由,第二个理由 alasan yang kedua dua, yaitu ayat yang ke-8 sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan tetapi perempuan berasal dari laki-laki oh, jadi laki-laki pertama itu bukan berasal dari perempuan 反而, se, sebaliknya perempuan yang pertama itu adalah uh, dari laki-laki jadi laki-laki pertama kali datang di dalam dunia ini. 所以叫做先生. Jadi itu tuan. Oh, benar-benar Dan kalau bahasa Mandarin itu sangat baik itu tuan. Nah, dia sekarang mau bicara apa apa? Yang awal dan yang akhir. Di saat Tuhan menciptakan manusia, laki-laki terlebih dahulu. Di dalam penciptaan Allah laki-laki pertama kemudian baru perempuan uh, yang ter, kedua. Kita mungkin uh, naik kendaraan ke perapatan. Di sini lampu merah. 我们就要停. Maka kita harus berhenti. 那边绿灯就可以走. Dan di sana lampu hijau dia itu akan berjalan. Oh Jadi dia jalan dulu saya lambat untuk uh, diam. Tidak jalan dulu Jadi mobil itu tidak akan tabrakan Di dalam keluarga Di antara suami istri Suami didahulukan Istri di belakang Istri taat kepada laki-laki Karena Tuhan menciptakan ...一个先后的次序. Sebab pada awal penciptaan Tuhan sudah menetapkan yang di depan dan yang di belakang. 那是不是先的就比较大? Lalu apakah yang di depan itu lebih besar? ]厚的就比较小? Apakah yang di belakang itu lebih kecil? ]没有. Tidak. Yaitu seperti kita ada di lampu setopan. Oh, 我是市长啊. saya ini sejangteh. 市长啊，现在不是要选市长吗？我是总统了、啊。哦，saya presiden。哦，我不管你红灯了，我要闯过去呀、啊。Saya tidak peduli itu lampu merah, kerana saya mahu nyerobot。你是总统，最大的，但是现在是红灯，你现在不能过。Sekalipun saudara adalah presiden, tetapi itu lampu merah maka saudara juga tidak boleh。他是一个平凡的百姓，但是他现在绿灯，他可以过。 Tetapi dia itu rakyat biasa. Tetapi karena rambu hijau, maka dia itu boleh jalan dulu. Dan uh, pepanda belakang ini tidak ada hubungan dengan bagaimana status seseorang. Oh uh, kalau tidak, ini akan berantem ini suami dan istri.

keteraturan. Ke jadi 所以 untuk supaya terjadi ter, satu keteraturan, maka suami itu di depan, istri di belakang. 在看地球节. Yang ke sembilan, ayat sembilan. Alasan yang ketiga. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Dan perempuan itu diciptakan untuk laki-laki. Dan bel ini adalah diciptakan untuk dibunyikan supaya saudara uh, mendengar. Dan, Dan ini pada waktu diciptakan ini adalah uh, nilai keberadaannya ditaruh di tempat ini. Dan perempuan itu nilai keberadaannya ada di mana? 他被造的时候, Yaitu ketika dia diciptakan, dia itu menolong, membantu laki-laki. Sebab Adam itu harus mengurus uh, uh, taman yang begitu besar itu sangat banyak sangat repot 女人要帮助她. dan perempuan itu harus membantunya dan jika perempuan ini bisa membantu laki-laki itu maka ini adalah nilai keberadaannya 那因为功能不同. karena pekerjaan berbeda 男人对外. dan laki-laki itu di luar 女人对内. dan perempuan itu bekerja di dalam. Dan laki-laki itu lebih kuat, berani, dan berani menghadapi bahaya, dan menyelesaikan masalah. Ah, Tetapi istri lebih lebih lembut. Ah, dan hal-hal yang kecil dia itu bisa memperhatikannya, lebih lembut. Oh, uh, uh, Pekerjaan itu berbeda. Uh itu tetapi harus bersama-sama uh, untuk bekerja sama. maka keluarga ini akan uh, damai. Eh Jadi, masing-masing itu ada uh, ada yang

先生才有一条. dan suaminya cuma satu juta. Dan apakah istri masih harus tetap mendengarkan suaminya? Tetapi kebenaran firman Tuhan Alkitab itu selamanya tidak berubah. Laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Oh, 不是女生,顺乎男人, bukan laki-laki, uh, perempuan uh, tetap perempuan perempuan itu tunduk kepada laki maka dia itu lebih kecil. Laki-laki adalah kepala. 那女人是什么? Dan istri itu adalah apa? 女人就是脖子以下. Dan istrinya itu adalah tubuh. 女人就是这个身体. Yaitu badannya. Oh, Jadi saudara berkata kepala penting atau tubuh penting? 的存在是为了要管理这个身体的。keberadaan kepala ini adalah untuk mengatur tubuh ini。要来帮助保护的。yaitu untuk membantu untuk melindungi。哦，所以这个头要头痛啊，遇到很困难的事情啊，叫做头痛，不是身体痛。dan biasanya kalau sudah menghadapi masalah besar maka kepala sakit kepala ini bukan badan sakit。所以太太就是脖子。dan istri itu adalah tubuh。就是手脚。 itu kaki tangan yaitu membantu suaminya 啊,你们有没有那个,睡觉起来,這個, dan apakah pernah kita ]不能转啊? bangun 呃, sakit badan tidak bisa membalikan badan 哦,你说,呵,传道啊,你有什么样,呵, yaitu kaku Itu nggak bisa leher mungkin kaku kemudian seperti tadi jadi kepala perlu dan ini kepala, leher ini udah tidak bisa putus, badan mau putar juga susah. Dan kepala ini sangat penting, tetapi kalau tidak ditopang dengan tubuh ini, maka itu tidak ada gunanya. Mungkin kepala itu tidak berguna di bawah. Oh oh jadi istri itu tubuh ini sangat peti, yaitu menopang kepala ini supaya kepala ini bisa berputar. Oh jadi kepala tidak bisa boleh berkata tubuh ini lebih kecil. Oh Dan juga uh, tidak bisa berkata ini kecil. Dan juga tidak bisa berkata leher ini atau tubuh ini menompang kepala. Dan ini adalah kebenaran Alkitab. Jadi sampai akhir adalah ada urusan di dalam keluar adalah dua orang itu saling 呃, berdiskusi. Tetapi suami harus bertanggung jawab. Harus berani. Oh, 该头痛就要头痛. Kalau harus sakit kepala harus sakit oh, Harus melindungi tubuh 有什么困难问题, Dan ada segala masalah itu harus ditanggung 是这样的, oh. Oh, 那我们刚刚有读到,再回来看,以无所说第五章,再看一下, Kembali lagi kita melihat di dalam Efesus pasal yang kelima Uh, Kita lihat di dalam ayat 26 enam dan dua tujuh. bagaimana sebagai suami itu untuk mengasihi istrinya? Selain uh, selain berkorban untuk uh, istrinya, apa lagi? Oh, dua enam kita baca dua enam dua tujuh untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman dua tujuh supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlan tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu tetapi supaya Jemaat Kudus dan tidak bercela Oh 28 demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri Bagaimana suami mengasihi istrinya yaitu seperti Kristus Menyucikan gerejanya oh, 让信徒成为圣洁, yaitu, yaitu seperti 呃, Jemaat menjadi suci Tidak tampak cacat dan kerut 就做一个荣耀的教会. Maka itu menjadi Satu gereja yang mulia oh, 所以, Jadi istri itu seperti gereja 丈夫就像基督. 那每一个人本来都是有过犯的，但是基督他牺牲，让这个教会得到洁净。pada as dasarnya semua ada tetapi karena Kristus yang berkorban maka 那这个教会洁净呢？基督就有荣耀。dan kalau gereja ini sudah suci maka gereja ini mulia。所以丈夫有一个责任，就是要让妻子哦成为圣洁。 Jadi suami itu ada satu tanggung jawab supaya istrinya itu kudus, supaya suci. 丈夫,哦,要负习责任,帮助太太,哦,越来越圣洁,越来信心越好,灵性越来越高, yaitu, yaitu suami itu ada tanggung jawab yaitu supaya uh, istrinya itu semakin hari semakin baik di dalam iman kerohaniannya semakin uh, imannya itu kuat.

Lalu saya berkata, Istrimu begini tidak baik, kenapa dulu kamu menikahinya? Dia berkata dulu sangat baik. dulu sangat baik, du, dulu sangat baik. setelah menikah, ka, dengan kamu sekian lama, dia itu menjadi uh, demikian jahat, berarti ini tanggung jawab kamu. Ibu Yusuf 5 26 28 28 28 ini Coba lihat di dalam ayat 26 sampai yaitu kamu itu tidak menjaga istrimu dengan baik sehingga semakin kau lama dia itu semakin tidak baik kau kemudian Dia agak kaget 假装一下,嚇一下信, Dan kadang pendeta itu harus uh, mengagetkan eh atau meng, meng, mm. meng, meng, bukan mengancam. Dan, Dan kita Dan uh, kita ada masalah Dan u kalau suami ini aja kalau istri suaminya itu semakin hari semakin baik Apakah kita juga sebagai istri semakin baik kepada suami ya jadi suami itu harus lebih baik terhadap suaminya. Dan berusaha supaya istri semang, uh, supaya istri itu 嗯, jadi nanti pulang semua harus berubah 有一句话这么说, Ada satu kata berkata demikian 男生,男人,一,一小步,就是女人,

以前买那个 batik，可能买二十万的，现在买三十万的。Dulu beli batik dua ratus ribu, sekarang beli yang tiga ratus ribu。不是只有物质的，各方面哦。Bukan istri suami t e r a z i l tetapi saling, saling。先生哦、啊，爸爸在这个家庭改变，他稍微自己改变一点点，整个家庭会改变很大、哦。Jadi semua Suami papa ini berubah sedikit, maka itu ada terjadi perubahan di dalam keluarga. Oh 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 Biasa laki laki-laki itu uh, lebih cepat uh, emosinya lebih tinggi, tetapi sekarang rubah seetik, maka satu keluarga semua itu akan senang. Wah, papa uh, papa suami itu telah berubah. Seperti tadi saudara itu berkata, Ini istri saya cerewet saya sepanjang hari terus ngomong-ngomong, bikin saya kepala mau pecah. Lalu saya bertanya, istrimu itu berkata apa dengan kamu?

dan kemudian um, uh, jorok gitu. Oh, oh masalah itu ada di dalam kamu, kalau kamu berubah maka istri itu akan uh, berbeda. 你注重衛生,你的改變, dan kalau kamu itu uh, menjaga kebersihan tentu istrinya itu tidak akan ngomel-ngomel. 是你的, Jadi istrinya itu bisa sangat cerewet itu adalah karena kesalahan kamu. Itu adalah karena uh, ya kesalahan su, uh, suaminya. Oh, ito, ito, ada hal adalah demikian, jadi mungkin uh, suami atau istri kurang sempurna, kita harus membantunya. yaitu cara merubah pihak lain yang paling cepat adalah kita merubah diri kita sendiri. Suami berubah istri juga pasti akan berubah. Papa berubah satu keluarga juga akan berubah lebih besar. Tidak percaya malam ini juga coba. 对太太说话小声一点，温柔一点。 Terhadap berkata terhadap istri uh, Lebih uh, lembut Pernahkah kan, suami berkata Terima kasih kepada istri Dan jika belum pernah Maka pada malam hari ini Berdoa mohon Tuhan beri kekuatan Supaya punya keberanian Berkata terima kasih kepada istri dan istri itu berkorban sangat banyak. Dia dari結婚以前, uh Sebelum menikah, istri itu pakai baju pakai hak tinggi, baju. 2, dan lahir pertama tambah 5 kilo, lahir kedua tambah 10 kg. Oh. Tadinya 23英寸的腰现在变成 sekarang menjadi 30 33 inci. pinggangnya. Tadinya 46 sekarang menjadi 64 kilo. sangat banyak berkorban. saudara suami harus berkata kepada istri terima kasih. 你然 会做牛做马，甘心心甘情愿为你做牛做马。maka wanita istri itu akan rela melakukan apapun untuk saudara。是不是啊，姐妹？Betul tidak。是。好了，那我们回去就试看看呢。Coba pulang dicoba。啊，改变一下，一点点改变，整个家庭改变很大。 coba rubah sedikit saja rubah maka saudara akan melakukan perubahan yang besar di dalam keluarga. Sebab kita ini adalah rumah ini kepala ini. Oh, nah, saya jang sepuluh menit. Ya, masih ada sepuluh menit. Saya, saya tiga kali harus pun yang dalam jalu sama. Dan hal yang ketiga di dalam perkawinan harus ditambah apa lagi? Yang tahu berkomunikasi, berkomunikasi.

dia berkata suami saya tidak mengerti hati saya. Dan selamanya dia itu tidak mengerti saya. Oh, saya berkata ini sangat berat sekali. Kamu apa pernah bersama-sama berkomunikasi? Oh uh dan, dan ketika berkata komunikasi, maka mukanya itu pucat. Jangan suruh saya berkomunikasi. 我的先生哦，现在公司要信任他，他都去接受那个沟通信任的，什么沟通高手啊，<但>什么卡耐基呀、啊、什么肯德基呀、啊、有没有哦那个？然后他，他说，公司已经把他丈夫作为在沟通方面的培训。他去受训完回家哦，把家里当成实习工厂。 就坐下来，叫我坐下来，说：“太太，我们开始来沟通。”哦，他就开始讲。Dan dia kalau setelah melakukan pelatihan di dalam perusahaan, maka dia pulang ke rumah, maka dia menyuruh istrinya itu untuk duduk untuk mendengarkan dia berbicara。试试因为那个老师教他哦有技巧啊，就每一次我想要讲我自己的意见哦，到后来我就不敢讲了，就就被压下来了。Dia ingin mengatakan efficient。 Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengatakan yang sebab suaminya itu mungkin terus-terus ngomong-ngomong-ngomong. Jadi berkomunikasi dengan suami itu saya itu selalu harus mendengarkan dia. Dan saya berkata komunikasi bukan seperti itu. Dan adalah karena

Sebab dia dari muda itu sudah ditahan. Segala perasaannya itu uh, suaminya itu tidak tahu. Oh Jadi komunikasi, komunikasi paling penting adalah untuk bisa mendengar. itu mendengar dengan baik-baik. 其实女人哦就是这样的。Oh dan sebenarnya wanita adalah demikian. 女人啊,遇到问题,就是,就是要说,一直说,一直说,一直说. Perempuan adalah demikian. Ada masalah maka dia itu atas terus ngomong, terus ngomong. So, Betul tidak? 因为他,他心情很不好啊,他就想要找人来, Sebab dia itu kata mau puasa perasaannya itu hatinya itu tidak enak maka dia akan mencari orang untuk mengatakannya. 正好你下班啊

Dia itu mau ngomong Setelah dia ngomong habis, selesai 他找谁讲啊? Lalu cari siapa untuk mengatakannya Apakah dia mencari orang lain untuk mengatakannya uh, Anak tidak ada di rumah Kebetulan saudara pulang Maka saudara adalah menjadi pendengar yang baik Yaitu dengan baik-baik mendengar saat kamu

Sebab saya sendiri juga seperti itu. Jadi istri saya tidak datang. Kalau istri saya datang, saya tidak jadi ngomong. Lalu dengar harus bagaimana mendengar? Yaitu melihat matanya. Udah berapa lama saudara tidak melihat mata istri saudara?

要了解他，就所以要听他说，他他他要,他要讲，他要讲，你就一直听，听就好了。Itu dengar, dengar itu adalah sangat baik. 有一次小弟回家。Ada satu kali saya pulang ke rumah. 我太太说：“哈，你回来正好，坐下坐下，我好好跟你讲。哦” Kemudian dia pernah kebetulan kamu pulang ada sok duduk duduk dengar. 讲了讲讲讲讲很多。Kemudian dia berkata banyak。我说：“哦，这样啊，那我你打抱不平好了，我去找那个人理论好不好？” Dan 我,我,那我, uh, 我去找他理论, uh, dia berkata orang itu tidak baik. Kemudian saya berkata baiklah, saya akan mencari dia untuk menyelesaikannya. Dan dia saya berkata kepada saya berkata kepada saya saya mau akan cari dia 怎么可以这样对你啊? Kenapa dia berani Berbuat demikian kepada kepada saya berkata kepada saya saya Siapa, siapa suruh kamu? 找这个事情啊, siapa suruh kamu ngurus urusan orang lain? udah ngomong berbicara satu jam dengan saya. berbicara satu jam dengan saya. Setelah saya berkata Saya akan mencari orang itu Dia berkata Ngapain kamu ngurusin orang lain Jadi saudara tidak perlu Untuk menyelesaikan urusan dia Tetapi istri saudara Asal mengatakan keluar Dia itu sudah selesai Lalu laki-laki Laki-laki tidak akan berbicara Dia pulang Tidak berbicara

dan untung tidak bawa pesel dapur. Ah, saudara sedang mengambil pesel untuk mengejar dia ke kamar. Dan harus kita ketahui bahwa laki-laki dia akan 呃, dengan tenang untuk menyelesaikan masalah. 啊, Lalu bagaimana? Dan saudara memberikan 呃, satu gelas air hangat masuk. Berapa lama masuk? 30 detik udah keluar. Jangan lewat satu menit. Sebab dia ingin tenang. Jangan diam di depan terus ribut. Minuman taruh di sampingnya. Duduk sebentar. 10 detik

Perempuan ingin berbicara, tetapi laki-laki ingin menyelesaikan masalah. Oh, 那现在稍回来啊, Dan kembali lagi, mendengar. 听要, dengar harus dengar dia berbicara apa. 还不够. Tidak cukup. 要看他的表情. Harus melihat uh, gerak tubuhnya. Oh Anda hati dan dengan hati untuk bisa merasakan. 最后用头脑去判断. Dan terakhir dengan otak kita untuk mem memikirkannya. 为什么这样? Mengapa demikian? 女人就是这样. Sebab perempuan demikian. Ha, 我今天哦,去保护公司了, Dan hari ini saya ke perusahaan ingin mem membeli batik untuk istri. 啊，我男人真的很难为，我花钱要买 batik 又怕他不高兴嘞。你看，你知道你们当太太的哦，真的是。udah pengen ingin membeli batik tetapi takut istrinya itu tidak senang。好了，第一次出国的时候。pertama kali ke luar negeri。到法国去呀、啊。yaitu ke Prancis。法国那个化妆品很便宜嘛。dan di Prancis itu banyak sekali kosmetik itu murah。免税，免税而且又打折。dan itu bea bea bebas bea。 Oh, 我看到那个团员呢，每一个人都拿那个菜篮子啊，菜篮那个，哦，很便宜啊，哦，我就很便宜，一直装啊，装了整个菜篮呐、啊。dan itu saya dengan kaya jinjingan segala macam kosmetik。啊 oh, 我就想想到太太跟我说。dan s a y berpikir nanti i s t r i n a a a n berkata。你出去不要乱买东西啊！dia dia i n g a i s t r i n a berkata jangan sembarangan membeli sesuatu。不要花钱了、啊，不要买乱买东西哦。jangan beli apa-apa。 Wow kemudian saya melihat semua orang membawa sesuatu Kenapa ah, saya sendiri tidak bawa apapun Kemudian saya mel, uh, mengambil tiga macam yang agak murah orang membeli sangat banyak Tetapi saya hanya membeli tiga barang 带回家. Dan kemudian saya bawa pulang dan di dalam pesawat saya berpikir Istri saya suruh saya jangan beli sesuatu Tapi sekarang saya berpikir nanti. kalau pulang dia pasti tidak senang Dan saya terus berpikir Dan saya berkata Ini yang paling murah, ini agak sedang Ini yang terakhir murah Dan kalau dan saya kalau keluarkan tiga barang ini, dia tentu tidak senang sebab dia sudah suruh saya jangan beli. Dan kemudian saya berpikir yang lebih murah dikeluarkan dulu atau yang paling mahal yang saya keluarkan dulu. Kalau saudara bagaimana? kemudian akhirnya saya akan kasih yang paling maaf dan kalau dia mau marah ya marah nanti yang terakhir nggak apa-apa sebab itu paling murah dan setelah di pesawat saya berpikir demikian dan di pesawat tidak bagaimana untuk Gak ada tulisan untuk mengatakan kepada istri Yaitu bagaimana untuk menjawab istrinya Dan sahabat pula saya keluarkan barang saya Saya yang paling mahal keluarkan dulu Tetapi walaupun paling mahal Tetapi di Taiwan itu lebih mahal lagi dan dia berkata ini berapa? Oh saya berkata begini dia lawo jadi. Jantung tidak baik. Oh,没关系再来会比较便宜。Nah, kemudian ini yang lebih murah. Ah,比刚刚还要大声。lebih keras lagi。 不要，这最便宜的，最便宜的。Yang paling murah。他一听到这么便宜，说啊，哇，ini lebih lebih。这么便宜为什么不买多一点？Murah ini kenapa tidak beli lebih banyak？啊，所以后来就知道。Akhirnya tahu。如果他叫你不要买。 Kalau demikian, kalau dia berkata, "Jangan beli, jadi kalau mahal, jangan beli, tapi kalau murah, boleh beli lebih banyak." 买了背包啦, batik, sekarang udah beli, batik, nggak tahu dia senang atau tidak. Oh, Apa artinya ini? Yaitu di dalam komunikasi, kita harus melihat bagaimana dia itu... Uh, uh, um, bagaimana cara dia uh, uh, perasaannya. Jika saudara berkata saya, membeli satu kerat dan saya ke luar negeri, saya akan membeli satu berlian. E, uh, perempuan dia tidak akan berkata baik. Jangan sembarangan, jangan sembarangan. Itu sangat mahal. Dia ngomong sambil ketawa. ]要不要买? apakah mau beli? kalau tidak beli ada masalah. ]为什么? Mengapa? Saudara hanya bukan hanya melihat bagaimana dia ngomong tetapi harus melihat reaksinya. Kalau saudara berkata kepada istri. 10 15. dan kalau ini uh, iPhone saya itu sudah jadul mau beli yang 15 dan dia akan berkata emang Emang harus beli itu sangat mahal Tapi <tut�> handphone saya rusak udah pergi beli beli boleh beli nggak 不可以买。tidak boleh beli。这个为什么会这样啊？mengapa demikian？圣经有讲哦。Alkitab ada mengatakan。书第三章。satu Petrus pasal yang ketiga。三章第七节。satu Petrus pasal yang ketiga ayat yang k t u j u h 他这里是说，做丈夫的要按情理和妻子同住。 Di sini dikatakan demikian juga, kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Yesu, artinya, bijaksana harus punya hikmah. Ah, sebab di harus punya Dia itu adalah sebagai Dia lebih lemah sebagai wanita yang lebih lemah. yang wanita Dia di kaum yang lebih Dia Nah, lemah di dalam hal apa Dia itu lemah? ...性情上软弱. Yaitu di dalam uh, perasaannya. Kadang baik dia berkata tidak baik. Kadang tidak baik dia malah berkata. Oh. baik Dia oh. Dia bisa merasa sumkan. Ah, kadang dia itu berkata yang terbalik. Jadi, dengar, lihat. Jadi uh, dengar harus lihat. 新感受一下. Dan ra, merasakan dalam hati. Dia akan senang. Hey, Dan pada akhirnya uh, yang memutuskan adalah otaknya. 這個有跟,跟你的一起生活, Dan di sini dikatakan sebagai uh, untuk hidup bersama harus punya hati yang bijaksana, harus punya hikmah. 所以后来小弟就觉得说。 dan pada akhirnya saya menyadari bahwa perempuan itu supaya laki-laki itu bisa mengerti. Oh, jadi laki-laki itu harus bisa mengerti wanita. Dan wanita itu dilahirkan adalah supaya dia itu disayangi oleh laki-laki. 男人生来就是要疼爱女人.

dan laki-laki itu harus belajar bagaimana dia itu bisa memahami uh, wanita. Dan laki-laki itu harus belajar bagaimana supaya dikasihi oleh laki-laki. Dan laki-laki harus mengasihi bagaimana mengasihi. Yeah. Satu lagi contoh.

Dan saya takut dia itu lari membeli parfum yang sangat mahal maka gaji saya itu akan habis Dan kemudian saya menarik tangannya udah naik ke lantai atas Setelah naik ke atas Sampai satu lantai menjual es krim 长老要带你去吃冰淇淋，没有，所以你敢不要翻译啊？<laughs> 长老，你要带他去吃 ice cream，<laughs> 哦，好了，那哈根达斯。哦，sampai ke l i c e cream Hagen 啊，哈根达斯的，好像知道了，表示有吃过了啊。Oh, you, you. 好，长老，下一次带长老娘去，要不要问他说，我们去吃哈根达斯，s, 要不要问？很贵 <laughs>、哦，大造。啊，不不要问。<laughs> Jangan ditanya, jadi nanti istrinya akan berkata jangan itu mahal sekali. Udah kita pulang makan di pulkas itu es es batu. Jangan tanya, langsung ditarik masuk ke dalam. Eh, tanya, langsung ditarik 这个很贵呢，很贵呢。sangat mahal, sangat mahal。但是还是坐下来啊。是是好了，那开始点呐、啊。然后点什么？你要点什么？刚刚还说很贵很贵，不要不要哦。大家会点说，嗯，这个香草的，这个抹茶的。 Sebelumnya bilang mahal-mahal, tetapi eh nanti oh yang ini, yang ini, yang rasa ini, rasa itu. Tadi baru ngomong udah pulang makan es batu di rumah, tetapi sekarang udah mesen tiga macam rasa 还不会跟你讨论哦? Dan dia itu akan membahas. 下一次, oh, ha, lain kali ya kita akan makan yang rasa ini apa? 呃... 女人就是这样, tidak tidak terlalu manis demikianlah perempuan 女人就是这样啊, seperti itu perempuan dan dia ingin supaya laki-laki itu memahaminya jadi harus belajar bagaimana memahami 啊,因为哦, dan menikah sudah hampir 40 tahun

Kiranya Tuhan Yesus membantu kita. Demikianlah supaya di dalam pernikahan kita semua berbahagia. kita Yaitu kita senantiasa selalu berjalan di dalam jalan Tuhan. Right kita akan sama-sama menaikkan pujian di dalam kidung rohani 58.